Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Pada kesempatan ini kita kembali bersua dalam program Kemenak Bicara, program Kementerian Agama terkini, teraktual dan terpercaya, di mana kita akan mendapatkan sajian menarik terkait seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang vaksinasi untuk Indonesia sehat. Dan sudah berada di studio Bersinergi, Bapak T.S. Haryanto. Beliau adalah Pembimas Puda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, juga sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Vaksinasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar, Pak? Salam sehat selalu. Sehat, Pak, ya? Iya, harus semangat, Pak. Iya. Di tengah kita berjuang untuk bagaimana agar kita senantiasa sehat walafiat dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Nah, ini menarik sekali bahwa pemerintah kita ini lagi menggalakkan gerakan vaksinasi massal secara nasional. Kira-kira apakah vaksinasi ini sangat penting bagi masyarakat kita? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya. Baik, pada kesempatan ini bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Kakanwil telah mengamanahkan saya selaku Ketua Pelaksanaan Vaksin di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Memang seluruh Indonesia ini sedang melakukan secara serentak, yaitu vaksin. Nah, demikian juga Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Memang bahwa kondisi COVID ini masih terus berlanjut. Nah, tentunya oleh pemerintah dengan adanya vaksinasi ini akan selaku Kementerian Agama ini kan berikhtiar. Artinya vaksin ini adalah bagaimana agar imun kita ini ada kekebalan, Pak. Artinya dengan virus-virus yang ada yang dalam diri kita ini, kalau kita divaksin ini ada kekebalan, ada mengenali. Berarti mengenali. Ketika seseorang itu divaksin, maka yang pertama yang akan dirasakan adalah ada peningkatan kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh. Ya. Kemudian orang bisa mengatakan bahwa kalau kita divaksin berarti sangat kecil risikonya untuk terpapar COVID-19 dan varian lainnya. Ya, jadi memang benar bahwa vaksinasi ini adalah upaya, Pak. Artinya dengan adanya kekebalan tubuh ini, tentunya dengan divaksin paling tidak ya meminimalisir, Pak. Artinya kita dengan kelompok yang artinya rentan, ya kan, dengan adanya kita sudah divaksinasi, itu kemungkinan kecil, Pak, untuk kita menularkan kelompok di sekitar kita. Jadi risikonya sangat kecil untuk tertular atau menularkan. Iya. Iya. Bapak kan ketua panitia pelaksana vaksinasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Barat. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan agar masyarakat itu bisa teredukasi? Mereka terpanggil untuk melakukan vaksinasi di setiap titik-titik yang nantinya akan ditempatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Jadi vaksinasi ini yang dikoordinasi oleh Kanwil ini dilaksanakan beberapa tahap, Pak. Beberapa tahap, kita bersama dengan Polda, dengan BIN, kita sudah melakukan beberapa titik terutama yaitu untuk wajib vaksin, ya, itu kita di lingkungan ASN dan non
ASN yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Nah, demikian juga selain pegawai semua yang ada wajib vaksin, kemudian juga lembaga pendidikan agama dan keagamaan seperti di pondok pesantren, MAN, kemudian di madrasah, kemudian di pendidikan-pendidikan baik di Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Ya. Itu kapan rencananya Pak dilaksanakan Pak? Untuk di tingkat madrasah atau di kanwil sendiri, itu kapan dilaksanakan Pak? Untuk di tingkat kanwil, itu dilaksanakan tanggal 13 September 2021. Tetapi sebelum itu juga sudah ada dilaksanakan di MAN tanggal 9, 10, sama 11. Jadi ini memang untuk yang di khusus di kantor wilayah Kementerian Agama ini kita serentak, kita di lingkungan Kanwil dan yang ada di Mamuju termasuk kabupaten. Berarti nanti vaksin yang kita lakukan itu ada di madrasah dan ada di kantor wilayah. Iya. Kalau di madrasah itu mungkin anak-anak alia. Iya. Berarti umur 12 sampai 17 tahun ke atas. Iya. Nah, sekarang Pak, karena kan ini besok ya, tanggal 9, 10, dan 11 itu dilaksanakan di madrasah alia. Apa harapan dan pesan Bapak agar mereka ini semangat untuk mengikuti vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan sangat kecil resikonya untuk terpapar COVID-19 dan varian lainnya? Ya, memang kita harus memberikan pemahaman ya Bapak. Dengan adanya vaksin serentak yang dilakukan seluruh Indonesia ini, tentunya kita juga melalui penyuluhan agama, melalui tokoh-tokoh agama, itu terus menyampaikan Pak, bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan, kemudian dari Menteri Agama, ya kemudian Menteri Dalam Negeri, ya tentunya ini bagian bahwa ini kita di baik di kelompok-kelompok, di organisasi, bahkan di lembaga ini semua sudah melakukan Pak secara serentak. Nah, tentunya ini anak-anak sekolah Pak juga madrasah ini juga sudah dilakukan juga untuk vaksin. Nah, kita selaku Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini kita terus menyampaikan sehingga agar mereka juga memahami bahwa ini adalah sebuah upaya kita agar kita ini mengurangi kematian dan resiko kematian dan penyakit Pak. Artinya kalau ini sudah divaksin artinya sudah ada kebalan. Kebalan tetapi tidak cukup itu Pak. Tidak cukup itu saja. Kemudian ada bilang, "Oh, sudah divaksin, sudah cukup. Kita sudah bisa bebas." Iya, tidak dengan protokol kesehatan. Sudah divaksin. Akhirnya ini kita harus memberikan pemahaman bahwa vaksin ini adalah hanya upaya untuk penyelamatan tubuh, tetapi tetap harus menjaga keprotokolan kesehatan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama bahwa kita harus melakukan 5M plus 1D. Ya, plus 1D. Oh, iya. Nah, program ini harus terus dilakukan. Iya, saya kira selain vaksin tetap harus dilakukan prokes. Iya, iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi selaku Ketua Pelaksana pada vaksinasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Barat adalah sebagai upaya untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar kita ini bisa melakukan vaksinasi. Tujuannya adalah agar kita terhindar dari risiko terpaparnya COVID-19 dan pandemiannya juga penyakit-penyakit lainnya. Saya kira itulah akhir dari pertemuan kita dan kembali saya ingatkan, mari kita ikuti program vaksinasi ini agar kita bisa terhindar dan sedikit risiko terpaparnya kita pada COVID-19 dan varian lainnya. Dalam program Kemenak Bicara, terkini, teraktual, dan terpercaya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.